Pertama sekali kepada pengundi, ya, saya ingin menasihatkan kepada pengundi-pengundi pangkalan kubur ini supaya pastikan mereka balik ke pangkalan kubur untuk mengundi esok. Bagi mereka yang belum menyemak status diri masing-masing, di mana mereka mengundi dan saluran apa, elok disemak dengan SPR, dengan cara email, dengan cara phone, dengan cara menyemak website SPR dan sebagainya, supaya pagi besok ataupun sepanjang hari esok mereka tidak keliru sekolah mana patut dihubungi ataupun saluran mana ataupun apa siri nombornya dan sebagainya. Saya nasihatkan kepada mereka, jika telah mendaftar diri sebagai pengundi di sini, pastikan mereka berada di sini esok, walaupun di mana mereka berada, ya, di Siam ke ataupun di negara lain ke ataupun negeri lain ke, harap baliklah dan tunaikan tanggungjawab. Saya menjangkakan jumlah pengundi yang akan keluar esok ni tidak kurang daripada 70%. Tidak kurang 70%. Saya tak mahu nak tinggi sangat kerana saya kecewa dengan telahan kita, anggaran kita untuk pengundi-pengundi di Teluk Intan, di Pulau Pinang dan beberapa tempat yang lain yang semuanya perfect keadaannya, tapi jumlah pengundi-pengundi kurang. Di Teluk Intan 65 ke 64%, 64%, very low. Jadi di sini insya-Allah, kalau tak ada benda-benda yang tidak diingini berlaku, saya rasa not less than 70%. Dari segi 2IC, saya cakap ini pengalaman saya sebagai bekas KSU, ya, bekas ketua setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Bagi rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, tidak boleh ada mempunyai dua warga negara at the same time. Kalau ada satu daripadanya, hendaklah diserahkan semula. Kalau seseorang warga negara Malaysia, dia boleh mempunyai permanent resident di negara lain, itu boleh. Ya. Negara lain ada boleh mempunyai dua IC atau no, saya tak mau komen. Tapi bagi Malaysia, tak boleh. Ya. Cuma saya ingin mengatakan, bagi rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, yang telah mendaftar dirinya sebagai pengundi di pangkalan kubur, sama ada dia duduk di Thailand ataupun di mana-mana negara luar, kalau yang layak memohon sebagai pengundi pos, well, mereka mengundi secara pos. Tapi bagi di Southern Thailand, mereka tak layak mengundi secara pos. Mereka perlu balik ke negara ini. Banyak. Tapi kalau mereka ni datang mengundi, macam mana? Well, kalau rakyat Malaysia, dia ada dia rakyat Malaysia, dia ada blue IC. Dia rakyat Malaysia. Dia mendaftar sebagai pengundi di sini. So, dia boleh mengundi. Tapi dia tak boleh mengundi dua kali. Sebab mengundi yang pertama, dia dah pakai dakwa kekal. Dia tidak boleh mengundi kali yang kedua. Tapi Ustaz, sekarang yang hak yang didakwa kata ada lebih 1,000 rakyat. Well, itu kena buktikan. As far as SPR is concerned, kalau mereka membawa kad pengenalan yang sah, bukan kad pengenalan tiruan dan sebagainya, yang sah dan mendaftar sebagai pengundi di sini, nama dia, IC dia, so kita tak boleh tolak. Dia adalah pengundi Malaysia, pengundi di pangkalan kubur.